الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته wa la tamutunna illa wa antum muslimun hadirin kaum muslimin sedang jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nabi ibrahim alaihi salam merebahkan anak semata wayangnya dan ia menghunus pisau yang telah diasah dengan tajam saat itu anaknya ismail Dengan sukarela dan penuh penyerahan diri berkata if'al ya ya abati if'al ma tu umar. wahai ayahku kerjakanlah dan lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu Kedua-duanya tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan seekor domba semenjak ribuan tahun sebagai persiapan untuk tebusan bagi Nabi Ismail pada waktu itu Ini menjadi pelajaran bagi kita Bahawa yakinlah Bifatillahi subhanahu wa ta'ala Yakinlah akan karunia Allah yang begitu besar Bahawa tugas kita di dunia ini Hanya tunduk dan taat kepadanya Sementara selanjutnya Serahkan semuanya kepada kehendak dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Boleh jadi Sesuatu yang besar Sesuatu yang lebih hebat Itu sudah disiapkan oleh Allah bagi kita semenjak dari alam azali. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail di padang pasir kering kerontang, tandus tidak berpenghuni, tidak ada tumbuhan dan air. Mereka tidak tahu, Siti Hajar tidak tahu. Nabi Ibrahim pun tidak tahu bahwa kalau kemudian mata air zam-zam akan memancar dari perut bumi sampai hari kiamat nanti. Ini pelajaran bagi kita. Bahwa berusahalah, bahwa berusahalah seperti mana sunnatullah, seperti mana yang dilakukan oleh Siti Hajar. Selanjutnya bertawakallah seperti Nabi Ibrahim dan berdoalah supaya Allah menjadikan hati-hati manusia rindu dan ringan untuk menolong agamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Di saat Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari dalam penjara, Allah tidak mengutus halilintar dari langit untuk menghancurkan jeruji besi. Allah tidak memerintahkan kepada dinding penjara supaya roboh hancur berkeping-keping. Akan tetapi Allah mengutus mimpi untuk menyelinap ke dalam kediaman malam, ke dalam tidur sang raja yang tertidur pulas. Siapa yang mengira dan siapa yang menyangka kalau kemudian salah satu mimpi itu, kalau kemudian mimpi itu menjadi penyebab berpindahnya kedudukan Nabi Yusuf, alaihissalam, dari seorang terdakwa menjadi penguasa. Yakinlah akan karunia Tuhanmu Dan jangan risaukan Dari arah mana dia akan diturunkan Dari arah mana Allah akan menurunkan pertolongannya Yang jelas Allah tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya Di dalam surat Ghafir ayat 51 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna Menggunakan Harfut Taukid Inna Sungguh Kami benar-benar Lanan suruh rusuluna Sungguh kami benar-benar akan menolong para rasul kami amanu Dan orang-orang yang beriman bersama para nabi dan para rasul itu Fil hayati dunia Di dalam kehidupan dunia ini Wa yauma ashad Dan pada hari Ketika yaumul kiamah Ketika hari dibangkitkan, bahwa pertolongan Allah terhadap hambanya itu akan wujud di dunia ini dan di akhirat nanti. Di dunia ini, pertolongan Allah itu ada dua macam: pertolongan Allah bisa berbentuk konkret, bisa berbentuk lahir, yaitu dengan kemenangan melawan musuh-musuhnya, menang melawan musuh-musuh Islam, dan hancurnya kekuatan musuh atau bertekuk lutut di bawah perintahnya. Kemenangan Allah atau pertolongan Allah juga bisa berbentuk abstrak, yaitu dengan tersingkapnya kebenaran, terbuktinya segala kedustaan dan kesesatan lawan, mendapatkan kehormatan dan dukungan moral dari para pembela kebenaran, lalu terbukanya hidayah bagi orang-orang banyak yang menyisak yang menyaksikan pertempuran al haq dan batil itu. Poin kedua ini hadirin yang dimulakan Allah. Poin yang kedua ini barangkali jauh lebih penting daripada yang pertama. Kadangkala, seseorang atau sekelompok pembela kebenaran tidak berhasil memenangkan pertempuran melawan ahlul batil secara real, secara nyata, namun patut kita renungkan bahwa mereka sudah mampu menegakkan hujah di hadapan orang banyak sehingga kemudian orang banyak itu tersadarkan dan memperoleh hidayah. Kita lihat kisah pemuda Ashabul Ukhdud yang merelakan nyawa mereka semua untuk mati, dihukum mati. Tapi setelah itu semua orang yang menyaksikan mereka dihukum mati itu beriman kepada Allah. Sekalipun mereka habis dibantai dengan cara dimasukkan ke dalam lubang yang dipenuhi api, tapi mereka berhasil mendapatkan kemenangan sebenarnya di akhirat kelak. Dan kemenangan yang model seperti ini, di mana terbuka semua mata orang melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Terbuka hati setiap orang untuk melihat yang mana hujahnya yang paling benar. Maka kemenangan seperti ini jauh lebih penting dan lebih hebat dan lebih besar efeknya daripada sekedar berkuasa di permukaan bumi sementara nilai-nilai kebenaran itu tidak tersampaikan kepada seluruh orang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu kalau kemudian ternyata di dalam usaha-usaha umat ini untuk mencari kemenangan-kemenangan baik yang real tadi maupun yang abstrak tadi kalau kemudian hari ini kita masih berada dalam tahap yang kedua kita belum memperoleh kemenangan yang real, di mana musuh-musuh Islam itu tunduk di bawah hukum-hukum Islam. Bahwa seluruh peraturan Islam berhasil kita tegakkan dalam seluruh kehidupan kita, kalaupun kemudian kemenangan itu tertunda, bisa saja datangnya kemenangan itu tertunda dan terlambat, karena mungkin struktur umat Islam belum cukup matang, belum cukup sempurna, belum berkumpul semua kekuatannya. Belum terorganisir dengan baik, belum bersatu seluruh jaringan yang ada, sehingga kalau kemudian diketahui seberapa puncak kekuatan amunisi dan kesiapan yang dimilikinya, kalau dia mendapatkan kemenangan pada saat kondisi-kondisi kekurangan seperti itu akan sangat mudah rontok karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk menjaganya dalam waktu yang lama. Kadang-kadang kemenangan itu terlambat datang. Hingga seluruh pejuang mencurahkan segala kemampuan yang ia miliki dan mengeluarkan segala yang ia punya, maka tidak ada lagi yang tersisa dari barang yang mahal dan berharga kecuali semuanya sudah ia sumbangkan untuk agama ini. Bisa saja hari ini kita belum menang umat Islam, karena diri kita masih sayang terhadap apa yang kita hargai dalam kehidupan kita ini. Kita masih sayang terhadap harta kita, kita masih sayang terhadap keluarga kita, kita masih cinta. Kecintaan kita lebih kepada kecintaan terhadap diri dan keluarga, cintaan kepada harta dibandingkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada agamanya. Kadang-kadang kemenangan itu terlambat datang, supaya para pengusung kebenaran mencurahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya, hingga pada akhirnya ia sadar bahwa seluruh kekuatan itu tidak ada artinya tanpa sokongan dari Allah, dan tidak akan mencukupi untuk memperoleh kemenangan. Kemenangan itu hanya akan turun bila seluruh kemampuan sudah dicurahkan. Kemudian, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang terlambat datangnya kemenangan, supaya semakin bertambah kedekatan orang-orang beriman dengan Allah ketika mereka menanggung kesulitan, ketika kepedihan, ketika semua perasaan sakit itu datang dan berkumpul dalam jiwa mereka. Saat itu, mereka tidak menemukan lagi sandaran selain Allah dan mereka tidak menghadapkan segalanya kecuali kepada Allah segala zat satu-satunya yang akan menyelesaikan kesusahan ini. Hubungan-hubungan inilah yang kemudian menjadi jaminan keistimewaan mereka nanti setelah Allah memberikan kemenangan hingga mereka tidak akan membangkang dan melenceng dari kebenaran, keadilan dan kebaikan di saat kejayaan menyapa mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, kadang-kadang terlambat datangnya kemenangan terhadap umat ini. Karena orang yang beriman, belumlah betul-betul melepaskan segalanya dalam berjuang dan mencurahkan apapun demi Allah dan demi dakwahnya. Masih banyak orang-orang yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang atau karena gengsi kehormatannya, atau supaya ia disebut sebagai pejuang-pejuang agama, atau supaya ia disebut pemberani. Allah menghendaki supaya jihad satu-satunya ini bebas dari segala bentuk perasaan-perasaan yang mengkaburkan yang mengkaburkan keikhlasan. Kadang-kadang terlambat datangnya kemenangan terhadap umat ini. Karena di dalam kejahatan yang ditentang oleh umat yang beriman, sebenarnya di dalam kejahatan itu masih terdapat sisa-sisa kebaikan. Allah menghendaki agar ia betul-betul bersih dari kejahatan supaya ia betul-betul murni. Dan kejahatan itu menyingkir dengan sendirinya dalam kondisi yang hancur Sehingga tidak ada sedikit pun dari kebaikan yang ikut binasa bersamanya Hadirin yang dimulakan Allah Kadang-kadang terlambat datangnya kemenangan Karena lingkungan belum kondusif untuk menerima kebenaran Lingkungan belum, belum kondusif Belum kondusif untuk menerima kebaikan dan keadilan Yang diperankan oleh orang-orang yang soleh Allah belum memberikan kemenangan kepada umat ini bisa saja karena umat ini masih banyak yang belum memberikan kesalehan, gambaran kesalehan dalam kehidupan diri pribadi mereka. Andai diberi kemenangan pada waktu itu atau pada waktu sekarang ini, pasti ia akan mendapatkan penentangan dari dalam lingkungannya sendiri. Dia akan mendapatkan penentangan dari orang-orang Islam sendiri karena masih banyak orang-orang Islam dia Islam tapi dia belum mengerti. Dia tidak memahami apa itu Islam. Dia memahami syariat Islam sebagai sebuah bentuk-bentuk hukuman yang keras, sebagai sebuah bentuk-bentuk penyiksaan, sebagai sebuah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Banyak orang Islam yang masih alergi terhadap hukum-hukum zakat. Masih banyak orang-orang yang alergi bahwa ketika zakat itu kemudian diundang-undangkan, bahwa ketika zakat itu diberikan peraturan kalau tidak membayar zakat masa, maka akan diberikan hukuman penjara masih banyak orang-orang di luar sana yang menolak dan yang menolak itu mungkin sebagian besarnya adalah dari umat ini sendiri oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tugas kita semua untuk menjemput kemenangan itu segera tiba bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji Allah tidak pernah ingkar janji bahwa dia pasti akan menurunkan kemenangan itu terhadap umat ini. Tetapi barangkali umat ini belum siap 100%. Belum siap seutuhnya untuk menerima kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus diberikan kesadaran, diberikan kekuatan, diberikan sifat istiqamah untuk kita dalam diri pribadi menerima hukum-hukum Allah itu dalam diri ini termasuk kekuatan kita untuk menyebarkannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه